kopinya. Terus empuk banget, enak banget kalau punya mana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga, Be. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Salam, salam, salam. Ketemu lagi dengan kita berdua, Duo Dinosaurus. Sekarang ini ya, di pagi hari ini kita berburu kuliner untuk mencari sarapan pagi, teman-teman. Dan kita sampai di daerah Sembayan. Sembayan. Nah, di belakang saya ini ada warung Waklus. Waklus yang legendaris banget. Sejak fenomenal ya, sejak tahun 80-an ya. Wow. Langsung saja ya, teman-teman, kita coba dan kita tanya sama yang punya. Let's go. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa ini? Ibu Aja Asifah. Ibu Aja Asifah. Ini ownernya warung Waklus niki nggih? Nggih. Oh, ini ya. Sudah lama Bu jualan? Sudah. Dulu Ibu 1 tahun 80. Oh, berarti ini turun temurun gitu ya Bu? Iya. Sejak tahun 80 sampai sekarang. Berarti kurang lebih 40 tahun berarti Bu ya. Iya. Waduh, sudah lama banget, legendaris ini ya. Terus di sini Bu, bukanya setiap hari? Iya, kalau capek ya. Oh, kalau capek libur. Terus mulai jam berapa Bu? Jam 6. Sampai? Jam 8. Berarti ini bukanya jam 6 sampai jam 8 malam. Iya. Terus di sini Bu, ada berapa menu Bu? Ada 20 menu. 20 menu? Waduh, banyak sekali ini Bu. Yang paling favorit apa Bu? Nasi campur. Nasi campur, wah berarti... Terus dari segi harga Bu, dari harga berapa sampai berapa? Harganya itu 15 sampai yang kepala 9 itu ada 50, ya ada 40. Oh, berarti dari 15 sampai 50.000. Kalau yang favorit tadi yang nasi campur berapa Bu? 15. 15.000. Ya. Berarti masih terjangkau banget ya. Nah, ya udah Bu, terima kasih. Nanti tolong saya dibuatkan menu yang paling favorit di sini saja Bu. Biar saya coba gimana rasanya. Makasih nggih Bu. Assalamualaikum. Tambah 2 potong babat, ya. 5.000. Kalau saya ini ya
Kalau nasi campurnya sama isinya sama Mas Yusuf ya, cuma yang bedanya saya nambah urita. Ya, gitu aja. Langsung aja, Mas. Lapar. Kita hajar. Sarapan pagi makan enak. Nah, di sini ya, nasinya ini tidak kelihatan ini. Kebanyakan kan? Kebanyakan ikannya. Ikan yang lauknya banyak banget. Lauknya banyak banget. Mas, gitu aja kita coba dagingnya langsung. Coba dari ini. Mas Roki. Dari ceplok. Terus empuk banget, enak banget kalau bener-bener gila, enak banget. Betul banget, sudah dipercampur sama telur dadarnya itu enak banget. Yang tinggal itu dari bumbunya nih. Percampuran bumbu krecekan, bumbu dari ayam ini dan juga bumbu dari Bali nih. Balinya juga. Lodeh ini Mas ya? Lodeh. Lagi. Murah banget kemarin. Bener. Kita coba baru. Enak banget kemarin. Untuk dari baru ini ya. Penggorengannya gak terlalu kering ya. Jadi enak. Enak banget juga. Kalau ya teman-teman ya. Kalau di ya. Karena ini jalur pantura dan kita ini tepat di jalan raya. Tapi karena kita tahu ke jalan ini kita nggak bisa sempit, untuk karena banyak tinggi ya, banyak tinggi lagi kita nggak dapat itu tempatnya untuk tempat review itu enak ya. Kita di depan ini, di depan warungnya sebelah. Ini kita coba khususnya ya. Dua mainnya ala kebo apa bapaknya makin mantep, pas klop banget gitu aja. Ini perpaduan yang istimewa ya. Kita boleh luar sebentar ya. Hutan. Murah banget Pak. Murah banget. Banget sih Pak, gila kalian lagi cobain, sumpah sangat recommended. Jangan salah sih Pak, pabelinya kurang banget cara sepinya. Bapak nyampu banget, enak banget, kerasa banget ya, pokoknya ini gila, enak pol. Kita enggak rugi ya, jauh-jauh kita pelisiran ke daerah sini dan menemukan warung Pak Lusi. Oke teman-teman ya, kita udah cobain ya nasi dari warung Pak Lusi ini ya, gila ini. Dari segi harga, rasa itu istimewa banget ya. Mantap juga ya. Kita baru kali ini ya, satu piring itu menunya banyak banget, betul gak ya? Lautnya yang banyak lah. Lautnya yang menunya banyak. Iya. Kita benar-benar pesta rakyat hari ini ya. Pesta macam-macam dan ini bikin enak aja ya. Perpaduan dari semua menu itu bisa klop, bisa balance banget. Rasanya itu enak banget. Parisnya dari sini selalu ramai. Benar, selalu ramai ya. Dari pagi sampai tutup itu, waduh, nggak pernah sepi pembeli di sini nih. Ini bukan main satu hari, bukan main kiloan aja, tapi karung-karungan ini. Satu hari per karungan. Keren banget pokoknya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel kita berdua ya, dan kita lebih semangat untuk berburu kuliner di kota kecil dan kota-kota lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kita berdua. Karena jauh kita akan terus berburu kuliner setiap hari untuk memberikan dan menyajikan video-video yang rekomendasi buat kalian pun. Selamat siang. Salam kembangan dari Rafa Akhro Channel dan Yusuf Tata Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam duo Dinosaurus.
Matur suwun nggih Bu Aja sudah diizini liput dan merasakan nasi di warung Maklus ini. Semoga warung ini bisa dikenal di Kota Gresik dan di kota-kota lainnya. Rezeki sampean nggih lancar dan barokah, jenengan nggih sehat selalu. Ya, assalamualaikum nggih Bu Aja.